Selamat siang, saudara. Di tengah suasana libur Natal dan Tahun Baru, kami sengaja pilihkan topik penting untuk Anda. Sindikat pengutil tas bagasi di bandara. Apa saja yang harus Anda lakukan agar tas-tas Anda di bagasi pesawat aman dari aksi jahat mereka? Bagaimana para sindikat pengutil beraksi? Bersama saya Rika Amru, segera kita mulai Sigi 30 Menit. Musim liburan telah tiba, dan seperti biasa, bandar udara pun menjadi salah satu tempat paling sibuk saat liburan akhir tahun seperti ini. Terlebih sejak banyak muncul maskapai baru yang menawarkan harga tiket sangat murah, semurah naik kereta api. Memilih berlibur dengan naik pesawat kini bukan menjadi pilihan sulit dan mahal. Maka jadilah bandara penuh sesak oleh penumpang. Di tengah kesibukan dan membludaknya penumpang, ancaman serius bisa jadi mengintai para penumpang tanpa disadari. Apalagi kalau bukan aksi para pengutil alias maling bagasi penumpang. Lihatlah aksi 4 porter sebuah maskapai besar ini yang tertangkap kamera pengawas keamanan Bandara Soekarno-Hatta saat mereka beraksi beberapa hari yang lalu. Kutil-mengutil bagasi penumpang memang bukan kali ini saja terbongkar. Kasus terbesar terjadi sebulan silam. Saat itu, aparat Polres Bandara Soekarno-Hatta meringkus 25 pekerja yang bertugas di bagian pengurusan bagasi alias porter. Mereka tertangkap lantaran terbukti mencuri sejumlah barang pribadi milik penumpang. Hasil penyelidikan polisi, kejahatan yang mereka lakukan sudah berjalan selama 3 tahun. Dari 25 orang yang digulung ini terbagi dari 3 kelompok, 2 spesialis pencuri, dan 1 lagi kelompok penadah. Ya, sebagian besar porter dan sebagian lagi petugas-petugas yang ada di dalam yang melayani keberangkatan dan kedatangan pesawat ini. Keterlibatannya itu satu momen kasus dengan kasus lain beda, karena ini sudah berjalan 3 tahun. Sudah berjalan 3 tahun dan barang yang kebetulan dapat kami amankan dari tangan-tangan pelaku ini masih tersisa 160 jenis barang. 160 jenis barang ini tentunya hasil evaluasi kami barang-barang yang nilainya rendah. Barang-barang yang punya harga jual tinggi sudah tidak ada semua. Ulah pengutil bagasi ini tentu jadi penanda bandara belum sepenuhnya aman justru dari ulah jahil para petugasnya sendiri. Anehnya, kendati sudah cukup banyak penumpang jadi korban, aksi pencuri itu sulit sekali diberantas. Pengutilan, pendodosan, atau apapun istilahnya, yang merugikan penumpang dan merusak citra maskapai seolah kian kronis dan terus terjadi dari tahun ke tahun. Ratusan kasus terjadi sepanjang tahun. Saya dari Kalimantan, transit di Juanda, tujuan ke Palembang. Pas sampai di Palembang itu dibongkar bagasinya itu kan, tadinya saya gembok, saya kunci itu. Sampai di bandara saya ambil bagasi sudah rusak itu. Ya jelas ada yang mencongkel lah, kalau tas bisa rusak sendiri kan nggak mungkin. Mungkin ada yang ngobok-ngobok gitu kan. Muhammad Ridwan misalnya, 3 bulan berlalu staf lembaga bahasa asing di Jakarta ini hanya bisa pasrah setelah laptopnya raib suatu menumpang pesawat Garuda Indonesia dari Padang ke Jakarta. Langkah penyelesaian yang ditunggu-tunggu tak membuahkan hasil. Jangankan pencuri atau laptopnya kembali, upaya penyelesaian dari Garuda pun tidak jelas. Saya kaget gitu. Ini agak kendur yang ikatan yang biasa di bandara tersebut. Kemudian ini juga yang ini posisi ini kok tertungkuk tapi nggak ada bebannya yang agak ini gitu. Laptop hilang. Ya satu kali kebetulan bukan saya yang nelfon, teman saya mencoba cross check ke pihak komplainan yang ini.
pihak Garudanya itu sendiri, waktu itu mereka mengatakan mau mencoba mengcrosscheck ke pihak bandaranya, kalau nggak salah ya pihak Garuda. Ternyata untuk telepon yang kedua kalinya pun mereka mengatakan ya saling-saling inilah lempar-lemparan waktu itu kata teman saya gitu. Pakar multimedia Roy Suryo juga punya pengalaman menarik saat naik pesawat Lion Air. Saat itu ia dari Ambon ke Surabaya dan transit di Makassar. Sewaktu transit, penumpang dilarang bawa barang dari kabin saat turun. Tas Roy berhasil ditemukan lengkap dengan isinya di rumah sang pencuri yang memang bertugas di bagian pengurusan bagasi di bandara. Ini semua berkat alat GPS yang disusupkan di laptopnya. Nah, malam itu juga diputuskan barang saya hilang dan lost, tidak kemana-mana, jadi tidak ada yang tahu. Baru kemudian saya minta, ya udah gini aja, kita tunggu saya besok pagi, karena saya yakin betul sesuatu ini pasti akan terjadi, gitu. Karena jam 4 lebih 6 menit pagi harinya, saya dibangunkan setelah saya menginap di salah satu hotel, saya dibangunkan oleh SMS. Dan SMS itu mengerahasianya. Jadi SMS itu dikirim oleh alat yang saya sebut locator. Locator itu gabungan alat buatan sendiri, gabungan antara GPS dan juga handphone yang saya taruh dalam pesawat, koper di bagasi. Dan dia hanya akan aktif atau automatically on ketika koper itu dibuka. Jadi kalau dia dibuka, dia akan menghidupkan handphone dan sekaligus juga menghidupkan perangkat GPS yang ada. GPS akan mencari di mana posisi ordinatnya dan kemudian mengirimkan pesan melalui SMS ke dalam handphone, dan handphone itu langsung automatically ngirim ke default number-nya. Default number-nya saya isi saya. Jadi jam 4 lebih 6 menit itu saya terima SMS yang menunjukkan lat dan long, derajat bujur timur dan lintang selatan dari tas saya. Saya telepon teman yang ahli GPS ya, karena saya nggak hafal ini ada di mana kan gitu. Dia sebentar kemudian informasikan, oh itu ada di dekat Bandara Juanda. Akhirnya saya aku yakin informasi yang ada di GPS ini yang benar. Kami datang ke lokasi, ke rumahnya, dan kemudian benar bahwa barang itu ternyata barang-barang saya, ada 7 item barang saya yang hilang, dan itu ketemu di rumah pelaku. Silih berganti, kasus kehilangan yang menimpa penumpang pesawat boleh jadi memang indikasi bandara bukanlah tempat yang aman untuk barang-barang berharga Anda.